Hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam Nisfu Syakban. Hari ini hari ke-23. Kita berada dalam kawalan gerakan disebabkan oleh COVID-19. InsyaAllah sekarang adalah fasa kedua dan minggu ketiga. Kita berada di dalam orang kata tempoh cubaan dan ujian ni. Okay, so boleh saya tahu ada orang ke bersama dengan saya? Boleh share dan juga boleh share. Hai Sabaria. Maybe boleh tulis dulu any comment supaya saya boleh nampak dan kita tunggu lagi sahabat-sahabat kita join bersama ya. Waalaikumsalam Diana, apa khabar? Diana, sihat ya Diana? So, Waalaikumsalam Yana. Terima kasih. So, please share, bantu saya share untuk ramai lagi dapat manfaat. So, buat pengetahuan semua, ini adalah pertama kali saya mengadakan kuliah online psikologi di Facebook saya. So, sebelum ni tak pernah buat ya. So, ini adalah first time. So, dia macam pecah rekod jugalah. Diana sihat ya? Diana berada di mana sekarang? Di Shah Alam ke atau di mana? Hai Ruqayyah, Assalamualaikum Ruqayyah. Okay, so biasanya saya share pasal psikologi ni apabila saya bagi ceramah, orang kata bagi syarahan atau lecturing pada student-student psikologi saya. So sebab itu kalau perasan sebelum ni posting saya, saya memang tag student-student saya, bekas-bekas pelajar saya sama ada di Darul Hikmah, di USIM, di UPM, OUM, mana lagi? Winfield International College, Cyberjaya University. So semua saya jemput untuk orang kata bersama-sama dengan saya lah. Waalaikumsalam Ruqayyah, sihat. So bantu saya untuk share. Sekejap Dengar ke saya cakap, clear tak? Clear ke? Oh, tinggal kat si jangkang. Assalamualaikum Cik Ru. Faiz Fansuri, apa khabar? Okay. Okay, hari ini kita akan bercerita tentang tiga perkara. Okay, kita akan bercerita tentang tiga perkara. Saya rasa dulu Faiz Fansuri ni saya mengajar masa 11 tahun yang lepas kot. Betul tak, Fansuri? Aisyah Munira, ini student saya di USIM. PG, student saya di CUSMS. Okay. So hari ni kita akan sebut tentang beberapa teori psikologi. So hopefully you all masih ingat. Kalau tak ingat pun buat ingat lah, okay. So saya tak dapat nak dengar suara you all, tapi saya boleh tengok apa yang you all tulis dekat komen ni. So saya akan mulakan dulu. Tapi hari ni kita akan ada perbincangan tentang bagaimana kita nak menguatkan orang kata kekuatan mental kita dalam waktu-waktu COVID macam ni. Putus-putus ke ataupun okey? Boleh tak saya dapatkan respon? Putus-putus ke ataupun okey? Sebab saya rasa macam pending lah saya cakap. Ok,
Okay, so saya nak mulakan cerita ni. Hai, hai Tina, Ziana, kita maybe tunggu satu minit lagi untuk kawan-kawan kita masuk. Baru 4 share dan baru ada dalam 17 orang. Kalau cukup 25 orang, saya akan mulakan hari ni. Ya, study online bersama Madam Saleha. PZ masih ada di universiti ataupun di rumah? Sudah balik kampung? Putus-putus. Hai Fahada. Fahada student saya di Uni KL. Tapi bukan psikologi punya background lah. Fahada Aryani, clinical psychology betul? Clinical psychology. Clinical lab. Hai Fatiha. Assalamualaikum. So you all ni ramai yang orang kata dulu bujang-bujang belajar dengan saya. Sekarang ramai yang dah kahwin, ada rumah tangga, ada keluarga. Alhamdulillah, tahniah yang mana belum ada keluarga. InsyaAllah masih lagi boleh orang kata berpeluang untuk intai-intai yang mana sesuai. Faiz? Okay. So hari ni, okay, ada 21 orang. Salmizah dari Sabah. Kenapa muka sedih pula tu? Kenapa emotikon sedih? Oh, balik kampung lama dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Fatiha. Oh, tadi 21 orang. Dah tinggal 19. 22 orang pula. Kita nak lagi 3 orang supaya saya boleh teruskan kuliah pada hari ini. Kuliah online kita. Okay, kenapa tak nak buat dekat Zoom? Sebab saya dah tak ada dah nombor contact you all semua. So, kita gunalah internet. Assalamualaikum Farhan. PG belum sold out. Kau habis belajar UBZ, baru sold out. Okay. Ya, yeah, rindu kan nak study Fahda? So, orang kata waktu study ni adalah waktu yang paling best kan untuk kita menjana nilai diri dan hidup kita. Okay, saya mulakan sekarang insyaAllah. Okay, pertama sekali saya nak cerita tentang satu orang ahli psikologi dari Austrian, iaitu Viktor Frankl. Okay, Viktor Frankl nama dia. Viktor Emil Frankl. So, Viktor Emil Frankl ni merupakan orang yang orang kata di penjara semasa Perang Dunia Kedua dan juga beliau merupakan orang kata mangsa Holocaust experience. Okay, apa Holocaust experience ni? Maksudnya dia di penjara dan memang teruk kena seksa. Memang teruk kena seksa sampai satu hari dalam penjara tu dia terfikir, kenapa aku harus biarkan hidup aku menjadi mangsa? Orang kata menjadi pemangsa. Kenapa aku harus biarkan hidup aku ni menjadi orang yang menjadi mangsa? Okey, takkanlah aku ni dicipta dekat dunia ni hanya untuk merasai kesakitan, merasai keperitan, merasai orang kata keterukan dalam hidup ni. Okey? So, Viktor Frankl ni beliau merupakan antara orang yang mencipta. Assalamualaikum Hayati Jaafar, Hassan Nawawi. Kena welcome dulu student-student semua ni. Assalamualaikum Tuan Aziz. Tuan Aziz bukan student saya lah. Hai pengantin baru Tuan Afif Sharaf dari Indonesia. So, apa khabar Indonesia? Hai Sam. Okey, jadi Viktor Frankl ni adalah orang yang founder atau pengasas kepada logoterapi, teori logoterapi. Teori ni kita tak belajar dalam topik psikologi kita, tapi kalau kita baca sejarah dalam history of psychology. Assalamualaikum Dr. Nazira. Aduh, segan pula Dr. Nazira ada dalam ni. Assalamualaikum Intan Nazira. Okay, saya akan teruskan saya punya kuliah. So, yang mana yang masuk, saya welcome mereka semua. Kalau saya tak sebut, minta maaf. Okay, saya mengadu-adukan kehadiran tuan-tuan dan cikpuan dalam kuliah online hari ini. So, ini adalah pertama kali saya membuat kuliah online psikologi. Sebelum ni, orang kata tahun lepas saya buat
kuliah tentang parenting psikologi, psikologi keibubapaan. Hari ini sebab kita dilanda COVID-19, so saya nak share bagaimana kita, diri kita ni, kita boleh menghadapi COVID-19 ni dengan kekuatan diri kita sendiri. Farhan Azhar, Dr. Nazira Sadirun, bukan Intan Nazira, Dr. Nazira Sadirun, sahabat sahabat saya. Nur Hafiz Ahmad dari Perak ke? Ni student Kemunting. Oh, happy lah you all semua ada kat sini. Okay. So, saya cerita tadi pasal Viktor Frankl yang mana dia dipenjara, dia diseksa. So, sampai satu hari dia tersedar dan dia kata pada diri dia, takkanlah hidup aku ni hanya untuk diseksa, hanya untuk merasai keperitan, hanya nak merasai kesakitan. Takkanlah hidup aku macam tu je. Okay. Jadi, dia pun terfikir macam apa tujuan aku, apa makna hidup aku untuk kat dunia ni. Maksudnya, okay, dia ni adalah orang Jewish lah, orang Yahudi ya. So dia kata, apakah itu saja makna hidup aku hanya untuk hidup? Takkan aku tak boleh buat sesuatu yang lebih bagus, lebih baik? Okay, itu Viktor Frankl. So sebenarnya, oh, Nur Hafizah di Kuantan. Hai Izzah, Zulkifli. Okay, so jadi apa yang difikirkan oleh Viktor Frankl ni menarik minat saya untuk melihat dalam situasi COVID sekarang yang berlaku ni. Sama juga dengan kita kan. Jadi apa, nanti saya akan cerita fasa-fasa, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, atau saya boleh katakan saya bahagikan situasi psikologi kemanusiaan kepada dua fasa. Dan nanti kita sama-sama boleh tengok kita fasa yang mana. Okay. Jadi saya cerita sikit pasal Viktor Frankl dulu. Cerita Viktor Frankl ni yang mana dia duduk dekat dalam penjara dan dia, dia fikir tentang makna hidup dia. Sebab itu ada satu buku dia yang dia menulis satu buku, Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning. So antara satu kata-kata Viktor Frankl yang orang kata sangat memberi motivasi yang kuat ialah apabila, bahasa Inggeris je, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Okay, saya terjemahkan, ketika kita tidak boleh lagi untuk mengubah situasi, apa yang kita boleh buat ialah kita kena ubah diri kita sendiri. Ketika mana kita tak mampu nak ubah situasi, kita mampu untuk mengubah diri kita sendiri. So, okay. Jadi Viktor Frankl ni, dia sebenarnya juga kalau kita belajar history of psychology ni, semua teori-teori yang lahir, contohnya teori structuralism, teori functionalism, teori Gestalt, teori behaviorism, teori humanism, apa lagi teori? Teori humanism, behaviorism, lepas tu teori cognitivism. So semua teori-teori yang lahir ini adalah ketidakpuasan daripada apa yang barat, yang pengasas-pengasas barat ni hadapi atau dia orang belajar. Sama juga dengan Viktor Frankl ni. Viktor Frankl ni asalnya dia berguru dengan Sigmund Freud, pengasas teori psychodynamic, dan juga teori Alfred Adler. Teori Alfred Adler. Jadi kalau kita tahu Sigmund Freud ni, dia punya prinsip teori ialah will to pleasure, untuk mendapatkan pleasure, untuk mendapatkan kepuasan. Kalau teori Alfred Adler, dia will to power, untuk mendapatkan power. Ingatlah cerita Alfred Adler yang yang orang kata cacat, tak boleh nak berjalan, kan? So dalam teori Viktor Frankl ni, dia mementingkan kepada strive, will to meaning. Will to meaning. Maksudnya dalam hidup kita ni, kita kena mencari makna, makna kepada hidup kita. Okay. So dalam mencari makna ni,
Dalam mencari makna ni, Alfred Adler kata semua manusia dia akan berusaha untuk mencari makna. Makna dalam hidup dia. Okay? Mencari makna dalam hidup dia. Okay, itu perkara yang penting dulu. Okay, bila kita tengok apa yang berlaku dalam COVID ni, saya ingat lagi 8 hari bulan 3, bila kita punya yang kita kena ni, yang kita kena PKP ni berapa bulan? Macam mana? Tak ingat eh? Okay, yang seingat saya awal March. So, bila awal March, saya beritahu staff-staff saya, saya kata sekarang ni COVID akan berlaku. Hai Puan Aminah, hai Mak Lang, hai Tiramisu dan kawan-kawan semua. Terima kasih kerana join saya. So, saya nak beritahu kalau tak ada berlaku COVID pun, apa yang saya terangkan ini adalah sangat penting kerana ia berlaku dalam ujian hidup kita. So, ujian yang berlaku dalam hidup kita ni, kita ibaratkan seperti 18 hari bulan 3. 18 hari bulan 3 PKP kan? Okay, sebelum tu saya beritahu staff saya, so ada staff saya ni yang panik, yang tak tentu arah, dia tak tenang. Okay, saya akan cerita apakah fasa-fasa yang berlaku apabila kita ditimpa ujian. Okay, saya cuba lukiskan kejap eh. Okay, katalah ini graf. Okay, katakan ini graf kehidupan kita. So, apakah kita mulakan, okay, ini orang panggil horizon, ini vertikal. So, apakah situasi ketika berlakunya COVID, okay, ketika diminta untuk duduk rumah 14 hari, kan? Jadi, semua orang macam dia start dengan emosi dulu. Perasan tak? Dia start dengan emosi dulu. Jaranglah orang start dengan logik. Okay? Tak nampak eh? Okay. So, kalau yang graf biasa, graf yang saya buat ni, Waalaikumsalam Fizik. Graf yang saya buat ni, saya gabungkan antara bereavement phase dalam Holberg Roche punya teori dan juga transitional change. Transitional graph. Okay. So, kalau transitional graph, start dia macam ni. Start dia macam ni, dia ke bawah. Lepas tu dia naik atas balik. Dia naik atas balik. Lepas dia naik atas, dia menjunam turun ke bawah. Bawah. Dan dia akan bounce up balik naik ke atas. So ini adalah graf hidup manusia yang biasa. Hai Tuan Arif. Hai Wati. Abuya. Abuya lama dah tak join dalam Facebook saya. So, ini contoh dia. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Okay. Boleh tak nampak? Okay. Kalau nampak graf ni, sebut nampak. Hasan kita tak nampak. Saya tunjuk yang besar sikit. Ada tukang lukis. Ya, Syarah kata nampak. Terima kasih, Syarah. So, ini adalah graf kehidupan kita yang biasa apabila kita ditimpa ujian ataupun berlaku sesuatu perubahan dalam hidup kita. Okey, yang paling bawah ni apa? Okey, pertama yang paling bawah ini ialah fasa. Okey, yang paling bawah ni kita sedang menghadapi hidup apa semua kan? Okey, tiba-tiba kita hidup kita jatuh ke bawah. Maksudnya kita ada berlaku satu perubahan hidup kita. Jadi bila berlaku sesuatu perubahan dalam hidup kita, biasanya fasa yang berlaku ialah kita akan respon ujian perubahan itu dengan emosi. Okey? Contoh emosi ni ialah emosi terkejut. Okey. So bila kita berada di bawah sekali, kita akan terkejutlah macam apa ni COVID ni, ingatkan tak akan berlaku kat aku. Rupanya akan berlaku, rupanya aku ni antara orang yang mungkin boleh terkena. Na'udzubillah eh. Nanti saya akan buang sedikit, saya akan ajar law of attraction nanti untuk macam mana nak kuatkan immune system. Macam banyak sangat nak ajar hari ni tapi saya hanya bersiaran selama 40 minit sehingga 1 jam sahaja. Okay, kita terkejut, kita rasa sakit,
kita rasa terkejut, rasa pain, rasa tak tenang, rasa panik. Okey, ni semua yang berlaku dekat sini. Ni semua berlaku dekat sini ya. So waktu shock ni ialah kita respon dengan emosi. Kita respon dengan emosi. Tapi emosi-emosi yang orang kata tak longgar pula aku punya ni. Okay, Faiz ada dekat USM. Okay. Clear? So, bila berlaku perubahan dalam hidup ataupun COVID ke, tak kira lah COVID tak COVID. COVID tak COVID ke ataupun apa-apalah perubahan dalam hidup kita. Ada kematian, ada kehilangan, ada kecurian. Longgar pula saya punya benda ni. Okay. Dah buka dah. Okay. Jadi, bila berlaku perubahan-perubahan yang dalam hidup kita ni, kita akan respon dengan emosi. Kita akan respon dengan emosi. So, emosi yang pertama berlaku apabila kita di, orang kata apa di, bila ditimpa ujian, contohnya COVID dan sebagainya, banyaklah sebenarnya. So pertama sekali akan kita akan hadapi perasaan ataupun kita akan hadapi secara emosi. Contoh, kita akan rasa panik, kita akan rasa sedih, kita akan rasa gelisah, kita akan rasa panik. So kalau nampak baru-baru ni apa yang berlaku dekat apa yang berlaku dekat sahabat-sahabat kita kat luar baru ni ialah panik. Okay, saya pun rasa panik. So bila panik, saya rasa risau. Kita akan rasa worry, rasa anxiety kan. Kalau orang yang mana ada anxiety, bila berlaku sikit worry ataupun anxiety tu, mulalah pernafasan jadi pendek, badan jadi berpeluh dan sebagainya. Okay. Terima kasih semua kerana sudi join. Borak-borak ada you all. Hassan dan Faiz pun dah borak-borak ada dekat situ. Okay. Nanti, nanti you all boleh tanya soalan. Okay, so bila berlaku first graph yang saya tunjuk tadi, fasa shock tadi, apa yang berlaku, kita akan rasa panik, marah, kita akan cuba menafikan. So itulah emosi-emosi yang berlaku dalam fasa graph yang bawah ini. Kemudian dia ada naik atas. Naik atas ni maksudnya dia berada dalam fasa denial. Dia cuba menafikan. Dia cuba menafikan, eh aku tak akan kena COVID kot, kan? Aku bukan orangnya. Ataupun betul ke apa yang berlaku dekat aku ni? So dia menafikan. Ini adalah fasa denial. Fasa denial. Fasa denial. Maksudnya kita menafikan. Mana nama dia ni? The transition curve. Okay, kita menafikan macam ujian ni bukan aku punya, aku takkan kena benda ni. Okay, yang ketiga ialah awareness. Maksudnya awareness, dia mula rasa, alah aku kena, alah aku kena. So yang ni ke nombor tiga ni. Ini nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Yang ni ialah fasa awareness. Maksudnya dia dah mula turun ke bawah. So bila mula turun ke bawah, dekat sinilah, yang dekat fasa ketiga ni lah yang sangat penting, sama ada kita mempunyai kekuatan mental yang kuat ataupun tidak. Ada orang dia memilih untuk terus ke bawah. Maksudnya dia terus rasa macam down, dia rasa tak bertenaga, dia rasa macam tak best, dia rasa depressed, kemurungan. Contohnya macam duduk ke ya lama aku kena duduk asrama dah 3-4 minggu, kawan-kawan aku dah balik, aku duduk asrama kan. Contohlah ada kat sini Faiz Pansuri duduk asrama kan. Atau macam alamak aku terperangkap lagi lah kat sini, alamak kerja aku banyak lah, aku tak boleh nak pergi office, alamak aku tak ada duit. Okay, so ini ketiga-tiga ini kita panggil fasa tekanan. Maksudnya kita berada dalam keadaan tertekan.
Okay, tekanan apa? Tekanan kewangan, tekanan emosi dan juga tekanan mental. So, kalau mental kita tak kuat, kita tak boleh nak hadapi benda ni. So, ini yang saya nak sama-sama share, sama-sama kongsi. Macam mana kita nak membina kekuatan diri. Macam cerita Viktor Frankl tadi yang duduk dalam penjara. Kalau cerita dalam orang kata Islamic psychology lah, kita ambil cerita Nabi. Contohnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus yang duduk dalam perut ikan hiu. Kemudian Nabi Yusuf yang berada dalam telaga, kemudian dia berada juga dalam penjara. Kemudian Nabi Ibrahim yang berada dalam api, kan? Awareness ni dia adalah fasa yang bermula, Hasan. So, yang bawah sekali, ni graf yang bawah ini ialah fasa acceptance. Fasa acceptance. Awareness ni maksudnya dia dah sedar. Dia dah boleh terima. Okay. Maksudnya dia punya rational. Ini graf lah sebab graf kita tak boleh nak lukis naik ke atas tu masan. So denial, dalam denial ni dia dah mula aware. So bila, macam saya sebut tadi, bila dia dah aware, ini pasal yang penting. Sama ada dia memilih untuk depress ataupun dia nak memilih untuk aware dan dia mengambil perkara itu sebagai satu benda yang dia perlu untuk belajar benda baru. Okay. Transition change, change atau graph transisi ini memang akan berlaku dalam setiap kehidupan manusia. Okay? Okay ke perkongsian saya setakat ni? Awak rasa okay ke? Atau macam berat sangat? Boleh respon? Dengar tak suara saya? Saya dah buka speaker tadi. Okay, thank you Hasan. Hasan ni selalu je faham kalau saya ngajar kat dalam kelas kan? Okay. Okay, lepas fasa emosi, fasa denial, saya masuk kepada fasa kesedaran. So, bila kita rasa sedar, okay, bila kita dah rasa sedar tadi, kita ada dalam logik. Okay, apa yang kita nak buat bila kita dalam fasa emosi macam ni? Okay, bila kita fasa dalam emosi. Bila fasa dalam emosi, dalam subjek kognitif psikologi, kalau yang degree dia akan belajar lebih mendalam lah bahagian kognitif psikologi kan. So, kalau menurut mentor saya, Dr. Rizal Abu Bakar, so first kali ketika awal-awal kita mengalami fasa-fasa kepanikan, rasa panik ni, so first kali kita kena kurang panik. Maksudnya kita bila panik, kita berfikir menggunakan otak bahagian emosi. Kan dekat otak kita ni ada bahagian otak emosi, otak logik. So, waktu kita panik, ada empat bahagian otak yang akan terganggu. Yang diberi nama akronim ialah ABAH. Siapa yang boleh tulis? ABAH. A untuk anticular gyrus. A yang pertama, anticular gyrus. Okay, B ialah basal ganglia. A yang seterusnya, amigdala. H ialah hippocampus. Anticular gyrus, B basal ganglia. A dengan B ini ialah pusat emosi. So bila kita berada dalam keadaan panik, kita akan berfikir menggunakan A dan B. Anticular gyrus dan juga basal ganglia. So bila kita rasa bertambah panik dan rasa kita bertambah stres dan fikiran kita negatif, ia akan mengganggu A yang seterusnya. Ia akan mengganggu amigdala kita. Maksudnya emosi kita tu dia akan macam tak boleh nak berfikir dengan bagus dan menyebabkan H kita, iaitu hippocampus, bahagian pusat memori jangka panjang, kita akan terganggu. Ya, graf ini ialah graf konseptual je Hasan, tapi graf ni akan berlaku. Kenapa saya keluarkan graf ni Hasan? Sebab ini bagaimana kita nak menghadapi situasi dalam keadaan
perubahan yang berlaku dalam waktu COVID ini ataupun kalau kita tak confirm mungkin ada berlaku ujian-ujian dalam hidup manusia. Macam COVID ni sekarang ialah ujian global. Lepas tu dipanggil pandemik. Kan pandemik ni daerah tu boleh dijangkiti. Setiap daerah tu boleh dijangkiti. Okay, Hassan clear kan kat situ? Okay, untuk shock dan denial ni, first kali orang kata stop panic, stop worry, start living. Okay, stop worry, stop panic, start living. Bila kita berada dalam first dengan second tadi, kita berada dalam fasa emosi ni tadi. Okay, kita kena jaga abah kita tadilah, anterior gyrus, basal ganglia, amygdala dan juga hippocampus. So bila benda-benda ni semua dah okay, insyaAllah kita boleh berfikir dan masuk orang kata ke bahagian yang seterusnya, ke graf seterusnya, iaitu graf acceptance. Dan kemudian bila accept dah redha, apa yang kita kena buat? Okay, so waktu kita berada dalam emosi ini, saya akan susun akronim cinta untuk kita hadapi semua transition dalam transition curve ini lagi nanti ya. Okay. Masih ada orang ke yang bersama dengan saya? Ya, yeah, very good. Muhammad Faiz Mansuri, anticular gyrus, anticular cingulate gyrus nama dia. Anticular cingulate gyrus, basal ganglia, amygdala pun untuk proses emosi. Dan juga hippocampus ialah yang mana bahagian long term memory kita berada. Okay. Okay, bila kita, okay. So sekarang semua orang dah bersedia untuk masuk bagaimana kita nak handle benda ni dulu. Okay, tapi saya terangkan dulu ya pasal the transition curve ni. Okay, kemudian bila kita dah berada dalam denial tadi, kita pun aware dan kemudian kita akan accept. Okay, accept ni kita akan turunkan dulu situasi kita, maksudnya kita acceptance ni kita dah start redha. Kita dah start terima, maksudnya oh sekarang ni ada COVID. Oh apa yang berlaku sekarang ni adalah aku kena rational, aku kena logik. So kita start mempersoalkan. Okay, kalau tadi kita macam panik guna emosi, so sekarang kita akan menggunakan logik kita. Okay. Semua orang masih berada ke dalam ni? Kalau masih ada, tolong share dan juga berilah love saya. Beri love supaya ada energi untuk saya teruskan perkongsian ini. Okay. Acceptance. Acceptance ni orang kata redha lah. Redha. Maksudnya dia baru dah aware, dah sedar dan dia redha. Redha ini adalah makam yang paling tinggi sekali ya. Dan bila dah redha, dia pun buat experimentation. Maksudnya dia cuba plan hidup dia yang baru dan dia mencari sesuatu benda yang baru dalam hidup dia. Dan waktu inilah apabila habis je, sebab tu bila transition ni berlaku, lepas COVID ni kita biasanya akan menjadi manusia yang baru. Okay, kita akan menjadi manusia yang baru. Okay, untuk transition curve ini saya akan menggunakan akronim CINTA. Macam mana kita nak hadapi tempoh-tempoh ujian ni, saya berikan dan menjadikan minda kita lebih hebat dan kita ada kekuatan diri yang terbaik, saya susun dalam akronim CINTA. Terima kasih yang share love, like, gelak-gelak lagi eh. Okay. Untuk akronim ni saya namakan dia kepada cinta. Macam mana you all nak hadapi period ataupun fasa-fasa ujian yang berlaku dalam hidup kita sekarang ni. Okay, so saya guna akronim cinta. So siapa yang boleh bantu saya type, boleh bantulah saya type eh. Okay, tunggu sampai hujung video ni, live ni saya akan umumkan satu benda yang best lah untuk you all semua. Okay, cinta. C adalah untuk circle. C untuk circle. I untuk inner being. I untuk inner dalaman. N, nafas. T, tinggi vibrasi ataupun high vibration atau tinggi vibration. A, actualization. Actualization.
Okay, itu saya letakkan dalam akronim cinta. Okay, akronim cinta ni adalah orang kata mekanisme untuk menghadapi, untuk menjadikan diri kita ada kekuatan diri yang sangat best berdasarkan transition curve ni tadi. Okay. So ilmu hari ini yang saya share sebenarnya adalah ilmu kombinasi daripada pelbagai-pelbagai teori psikologi. Okay, contohnya macam mana kita nak hadapi fasa denial dengan shock waktu emotion ni. Macam mana kita nak hadapi. So first sekali ialah balik-balik kepada kita punya circle. Pendengar bertuah dapat ajak ke beda? Wah, Hayati tunggu lah dulu. Okay, so macam mana kita nak hadapi fasa ni dan menjadikan kita acceptance. So orang acceptance ni reda dia untuk terima satu ujian tu cepat. Ada orang acceptance tu menerima ujian tu lambat. Ada orang sehari dua tiga hari dia dah okay. Ada orang sejam dia dah okay. Ada orang 5 hari baru dia okay. Ada orang 10 hari, ada orang 15 hari, ada orang setahun. So semua acceptance ini adalah bergantung sebenarnya kepada beberapa faktor. Sebab itu faktor yang pertama ialah faktor personality kita. Okay? Faktor personality kita. Apakah kita ni orang yang optimism atau pessimism? Apakah kita ni adalah orang yang mempunyai kekuatan mental dan minda yang kuat? Okay? Itu faktor yang pertama. Bergantung pada acceptance tu tadi. Orang kata makam redha dia tu capai dalam waktu masa bila, berapa. Yang kedua, faktor coping style. Faktor coping style maksudnya macam mana cara dia nak cope dengan ujian tu. Okay, coping style. Apa coping style dia yang dia gunakan? So kat sini kalau saya cerita coping style jadi banyak lagi benda yang saya nak sampaikan. Seterusnya, personal experience ataupun pengalaman diri. Pengalaman diri kita sebelum ni, pengalaman-pengalaman diri kita sebelum ni, kalau kita tak biasa diuji, bila kita dia kena ujian sikit, kita akan rasa cengel. Cengel ya bahasa dia. Cepat merajuk, cepat sedih, cepat putus asa. Dan yang seterusnya ialah faith, keimanan kita, belief system kita, kepercayaan kita terhadap sesuatu benda yang berlaku. So macam mana pun ianya bergantung kepada mental, kekuatan mental kita. Sebab ini saya bawa akronim cinta untuk kita. Cinta ini ialah kaedah psikologi yang saya buat short form dalam bentuk kata cinta untuk kita membina kekuatan diri kita supaya kita lebih kuat, hebat dan terbaik. Adakah yang kat sini nak jadi hebat, nak jadi happy, nak jadi tenang? Adakah kat sini? So kalau ada yang kat sini nak jadi happy, gembira, tenang, cakap saya nak tenang, saya nak happy. Boleh? Okay, so first kali macam mana you all nak hadapi transition curve ini. Saya pernah ada satu kisah Nabi yang pernah saya baca. Waktu tu seorang lelaki ni, saya tak ingat nama dia, siapa sahabat ni. Dia ditimpa ujian, maksudnya dia ni dalam miskin. Miskin yang sangat-sangat. Yes, tu dia Tuan Jeffrey, dia ada dalam ni hebat, happy, tenang. Okay, baik Tuan Jeffrey. Tuan Jeffrey so sekarang menghadapi saat COVID kan. Lepas tu dalam bisnes lagi. Kemudian isteri pula sedang muntah-muntah mual. Tahniah Tuan Jeffrey ya. So banyak fasa-fasa kehidupan Tuan Jeffrey berlaku serentak. So bila ujian-ujian berlaku dalam hidup kita ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah bukan Tuhan kata dia nak membiarkan kita, tetapi Allah nak memanggil kita. Ha, ni best sekali sebab saya ada baca buku Mengapa Hidupmu dan Mengapa Hidupku Mudah. Beginilah cara Tuhan memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidupku, Ahmad Rifai Rifai. Dan ni saya beli daripada Indonesia. So ada satu kata-kata dia yang best, dia kata kita kena berdamai dengan masalah. Ha, so bila kita berada dalam fasa acceptance tadi, bila kita fasa dalam acceptance tadi, kita sebenarnya kena ada orang kata dalam mindset kita, berdamailah dengan masalah. So kita dah terima masalah tu, kemudian kita berdamailah dengan masalah kita. So Tuhan dia bukan membuang kita, malah Tuhan ingin mendengar kita. Tuhan bukan ingin membuang kita, tetapi Tuhan ingin mendengar kita. Okay?
Jadi saya nak sebut tadi faktor-faktor acceptance tu, kenapa orang ni cepat accept, orang tak cepat accept. Saya dah beritahu dah tadi faktor-faktor personality, seperti faktor-faktor seperti personality, coping style, personal experience dan juga faith, keyakinan seseorang terhadap sesuatu benda yang berlaku dalam hidup dia. Tak kisahlah ujian kematian, ujian kehilangan dan sebagainya. Okay? Jadi first kali tadi saya sebut pasal cinta, akronim cinta. So C yang pertama ialah circle. Okay, dalam Bandura, penting sangat Albert Bandura kata, Albert Bandura kata bila kita nak ubah sesuatu tingkah laku kita, kita kena observe, kita kena melihat, orang, melihat model, modeling teknik. Kita kena tengok model mana yang kita nak tiru. Model mana yang kita nak tengok. Contoh, bila waktu COVID baru ni, saya berasa amat panik juga. Saya panik, Alhamdulillah panik saya tu saya rasa dalam 2 hari ke 3 hari sahaja. Lepas tu, macam mana dia boleh jadi tenang dan okey? Sebab tadi yang pertama ialah C. C, circle. Jadi dalam Albert Bandura, dia kata kita untuk ubah sesuatu tingkah laku, kita guna modeling teknik. Modeling teknik, modelkan orang. Okay, teknik modelkan orang. So bila dalam teknik modelkan orang, kita kena tengok orang ni kita nak ikut dia ke tidak. Okay, macam saya, saya tanya pada sifu saya, mentor saya, saya panik ni, macam mana saya nak buat? So first dia cakap, kita kena makan yang betul untuk menggalakkan minda yang bagus. Kita kena mula dengan makanan-makanan yang betul. Makanan-makanan yang betul ni yang dikongsikan ialah real food lah. So masa tu ada 9 pemakanan yang dia kongsikan dan memang seminggu tu saya dan keluarga consume makanan terasa macam limau yang ada citrus. So citrus ni tadi dia boleh membantu abah kita tadi kan, membantu untuk mengawal bila kita dah panik, kita kena kawal abah. Banyak ilmu-ilmu saya bagi tahu tadi ya. So abah kita dapat terkawal apabila kita makan 9 makanan yang bagus untuk mengawal emosi macam dan menaikkan antibody sistem kita. So pertama ialah limau, limau ke oran ke, saya tak apa-apa ingat eh. Yang kedua bayam, ketiga brokoli, keempat ke kacang, kelima halia kunyit, lima halia, enam kunyit, ketujuh, kalau ada sesiapa tim yang boleh bantu saya untuk 9 pemakanan untuk bantu antibody kita dan boleh membetulkan sikit emosi kita ya. Yang dua lagi saya tak ingat eh. Oh, capsicum atau lada Benggala. Yang terakhir tak ingat, tapi cukup lah you all makan macam tu pun you all dah rasa okay insyaAllah. Jadi first kali circle kita. So kalau macam kita ditimpa ujian, lepas tu orang yang datang kat kita kata-kata dia tu tak membantu kita, dia tak pun bermotivasi, dia asyik suka komplain, dia marah, semua perasaan negatif ni nanti memang akan terpalit dekat kita. Sebab itu dalam membantu untuk modifikasi tingkah laku, untuk perubahan tingkah laku, penting untuk jaga circle kita ni. Sebab circle kita ni adalah cerminan kepada diri kita. Okay? Tu circle. C yang pertama. Yang kedua ialah I. Inner being. Inner. Inner ni ialah dalaman. Maksudnya kita kena kuatkan dalaman kita. Inner being. Inner dalaman kita seperti hati, roh, spiritual, hati, emosi, mindset, minda kita. So semua benda-benda ni kita kena jaga. Bila, perasan tak kalau ujian berlaku dalam hidup kita ni, macam mana kita reflect kat luar ialah berkaitan dengan minda kita macam mana, roh kita macam mana, emosi kita macam mana kan. So kalau kita rasa macam kita marah, kita kuat komplain, kita rasa panik, kita rasa tenang, kita tak nak bercampur dengan orang, kita dah tak nak ber-Facebook live contohnya, tak nak berborak dengan kawan-kawan ataupun kita hanya sebarkan keburukan je dekat medsos, media sosial, itu adalah benda-benda yang tak bagus. Kalau kita masih lagi menggunakan emosi untuk respon kepada ujian yang berlaku dalam hidup kita, ini menunjukkan kita bukan
tidak mempunyai kekuatan diri yang bagus, tidak mempunyai personality yang balance. Okay? Itu inner, kekuatan dalaman kita. So, N ialah nafas. Apabila berlaku saja ujian, apabila berlaku je rasa yang tak best dalam hidup kita ni, advice saya atau apa yang saya selalu kongsikan ialah you kena saya nafas dengan betul. So, nafas dengan betul. Ya? Dalam kitab-kitab contoh Ibn Sina, Ibn Arabi, Ibn Rush, Islamic Psychology pun, even dalam terapi-terapi Western pun, mereka mengajarkan apabila kita nak ada di, orang kata di hipnosis atau di terapi, biasanya mereka akan minta kita bernafas dahulu kan. Biasanya mereka minta kita bernafas dahulu. Okay. Tarik nafas. So, tadi C untuk circle, I untuk living, N untuk nafas. So, nafas yang betul. Okay, kalau tuan-tuan sedang bersendirian, tak bising dekat rumah, mungkin boleh saya, orang kata sama-sama lah buat terapi simple. Orang kata terapi untuk tenang dulu, terapi untuk rasa relax dulu. Okay. Kalau tuan-tuan dan cikpuan berada di seorang lah, tak bising, tak ada gangguan keliling, bunyi anak menjerit ke, TV ke, radio ke, kalau boleh silent ke, silentkan dulu. So, kita ambil waktu 2-3 minit ini untuk kita ubah sedikit cara kita berfikir ya. Okay. Okay, kalau boleh tuan-tuan dan cikpuan mata. Kalau tak buat, sekarang pun mungkin buat lepas ni. Okay, tuan-tuan dan cikpuan cuba tutup mata. Okay, saya tutup mata saya. Saya nak ajar cara nafas yang betul ya, untuk menghadapi kerisauan, kepanikan, ketidaksedapan hati, emosi yang berlaku. Okay, tutup mata. Tarik nafas, tarik daripada hidung, tarik 5 kali macam tahan 4 kali, hembuskan 8 kali dengan perlahan. Okay. Bila kita tarik nafas, jangan angkat bahu kita eh. Maksudnya, bahu kita ni jangan angkat. Maksudnya bila kita tarik nafas, kita penuhkan angin dalam perut kita. So kalau perut kita boncing. So masukkan je angin dalam perut kita tu. Okay, tarik dengan kiraan 5. Tahan. Kita boleh rasa perut kita ni dimasukkan angin. Kemudian paru-paru kita ni macam membesar. Bila kita tarik tu, paru-paru kita ni akan rasa mengecil lah. Tarik, masukkan angin dalam hidung. Penuhkan dalam perut angin tu 5 kali. Tahan 4 kali. Lepaskan 8 kali dengan perlahan, ikut mulut. Muncungkan mulut kita. Okay, bila kita masukkan angin tu, paru-paru kita tu, dia tak bersalah, dia mengecil dulu. Masukkan angin. Lepaskan tu kita rasa macam release. So boleh buat benda ni dalam 1 atau 2-3 kali. Inhale, hold, exhale. Okay, tangan kita letak atas, apa orang kata, tangan kita letak atas paha lah. Kaki kena sentuh lantai, kalau bersila pun tak apa. So ini macam isteri kita membebel ke, ataupun suami membebel ke, ada anak kita meraung-raung tantrum, panggil dia, suruh dia tarik nafas dulu dengan baik. Kemudian kita akan question, soal. Kalau kita tak ada orang soal, kita soalan diri kita sendiri. Ya. Itu cara yang bagus untuk kita kekal tenang dan tidak panik. Orang kata orang tenang selalu menang. Orang tenang insyaAllah senang. Okay. Dah eh, C circle, I inner, N nafas, T ialah tinggikan vibration diri kita. Tinggikan energy level kita. Tinggikan vibration kita. A ialah equalization. Okay. So C adalah circle. Oh tak tulis terbalik. C ialah circle, I ialah inner, N ialah nafas, T tinggi vibration, A actualization. Nanti maybe saya boleh share dekat dalam komen nanti vibration graph.
So kalau dalam psikologi kejayaan, untuk orang mengekalkan kejayaan dia ialah dia kena berada dalam vibration diri yang sangat tinggi. Okay, dia kena berada dalam vibration tinggi yang vibration diri yang tinggi supaya dia dapat mengekalkan energi dia yang terbaik. Contohnya dia tanam dalam diri dia love, joy, cinta, kasih, gembira, happy, joy. So ini adalah vibration yang tinggi. Ini ialah vibration yang tinggi. So kalau kita berada dalam vibrasi yang rendah, contohnya sedih, putus asa, marah, kejayaan tidak akan dekat dengan kita. Okay? Dan last sekali, barulah actualization. Actualization. Maksudnya kita dah berjaya lah, kita actual. Okay? Okay, tadi transition graph tadi saya tunjuk. Kalau kita perasan ni dan boleh terangkan dengan lebih baik, sebelah sini ialah grief. Sebelah sini ialah growth. Okay? Sebelah sini ialah grief. Grief ni maksudnya grief ni maksudnya ialah kita rasa kehilangan. So bila kita rasa kehilangan, biasanya orang rasa hilang, dia gembira ke, dia loncat ke, ataupun bila dia rasa kehilangan, apa yang berlaku? Grief dalam hidup dia. So sebelah kanan saya ni ialah grief, sebelah kiri ialah growth. Okay, so grief ni, bila berlaku grief, kita akan rasa kehilangan. Bukan kehilangan pada, selalunya kehilangan pada sesuatu benda yang dekat dengan hati kita. Kita dah ada affection, dah ada kasih, dah ada sayang. Okay, contohnya kehilangan ibu, kehilangan orang yang kita sayang, ke ibu bapa kita, pasangan kita, anak kita dan sahabat-sahabat kita. So, bila kita berada dalam grief ni, kita biasanya berada dalam fasa takut, marah, mengeluh, menyalahkan orang. Kita akan dan apa action kita, kita akan sebarkan kebaikan, kita bukan sebarkan kebaikan tapi kita akan sebarkan berita-berita yang membuatkan orang takut dan marah. Okay? Okay, fasa bila kita dah menerima tadi, bila kita dah fasa acceptance, menerima, kita akan sedar situasi dan kita akan cuba jadi rational. Kita akan susun balik belanja kita. Kita akan stop masuk benda yang buruk dan tak perlu dalam hidup kita. Tadi kalau macam tadi ada sahabat saya yang komen tadi, ha, puan rasa panik. Lagi-lagi kalau baca setiap hari ada orang mati banyak. Okay, why not we change it? Change our mindset, change bagaimana apa yang masuk dalam minda kita akan merubah apa yang ada dalaman pada dalam diri kita. Contoh, instead of kita nak tahu hari-hari berapa orang mati, kenapa kita tak ubah, kita tak pilih untuk nak tahu berapa orang sembuh daripada COVID. Instead of dengar berapa orang yang mati, contohnya kalau waktu COVID ni, lebih baik kita dengar benda, berapa orang sembuh. So kita naikkan lagi, tinggikan rasa kita high vibration untuk rasa syukur tadi. Kita high vibration untuk rasa syukur tadi kan? High vibration tadi. Okay. So bila kita dah dah accept tadi, kita dah masuk experimentation, kita dalam search, kita dalam pencarian integration. So fasa yang terakhir ialah fasa integration. Maksudnya kita dah, orang kata dah terima, dah rasa okey, dah tak nak panik, kita pilih tak nak jadi panik. So kita berasa dalam integration. Kita dah plan dia lah hidup kita. So dalam fasa integration, fasa atas sekali ini, kita akan fikirkan pasal orang, kita akan tengok apa potensi aku dan apa aku nak share. Okay, masa berlaku COVID ni, saya fikir worst come the worst. Adalah saya ni yang terpilih untuk mati. Saya fikir apa yang boleh saya tinggalkan untuk masyarakat. Apa yang boleh, apa manfaat yang saya boleh beri pada ramai orang lagi. Okay? Itu yang saya rasa. So kita akan cuba beri manfaat. Kita akan fokus bahagia. Kita akan fokus tenang. Dan kita boleh adaptasi dan kita sentiasa berfikir positif. Okay?
Okey, so itu adalah benda-benda yang saya nak share pada tuan-tuan dan cikguan, pada sahabat-sahabat saya, pada bekas-bekas pelajar saya, okey, pada sahabat-sahabat dalam Facebook saya. Benda-benda ni yang saya nak share. Rasanya ada dapat sesuatu ke? Pak Suri okey ke? Banyak tak ilmu dapat hari ini? Sebenarnya terima kasih juga pada Faiz Fansuri ni kerana ketika saya buat live, sebenarnya saya dah sentiasa buat live dua hari. Sebelum ni saya ada jemput sahabat saya pengarah AADK Selangor, Dr. Nazira Sadirun. So dua hari lepas saya bersama dengan Dr. Azlan Saiful Baharum cerita bagaimana adaptasi seorang ayah bila work from home. So hari Khamis hari ni saya memilih untuk live sendiri. So ini adalah live pertama saya share tentang ilmu-ilmu psikologi lah. Tak banyak orang kata sikit tapi sama-sama insyaAllah beri manfaat pada diri kita semua. So okay, bila dalam keadaan panik, apa yang kita kena jaga ialah kita kena jaga abah kita. Yang ni ilmu yang saya dapat daripada Rizal. Bila kita berada dalam keadaan panik, tak tenang, risau, semua itu ialah fungsi-fungsi emosi. Maksudnya kita sebagai manusia yang ada kekuatan roh, kekuatan emosi, kekuatan mental, kenapa kita tak gunakan kebaikan-kebaikan yang Allah beri pada kita? Kenapa kita nak lebih terasa panik, tak tenang, risau kan? Sebab kita risau adalah satu benda yang kita bukan berada dalam tangan kita. Maksudnya bukan berada dalam kawan kita. Ingat tak tadi yang saya share pasal apa kata-kata Viktor Frankl? Jika kita tidak boleh mengubah luaran kita, baiklah kita ubah sendiri apa yang ada dalam diri kita. So, yang ni ialah, terima kasihlah pada tukang lukis ni, suami saya. Dia lukis apa yang kita nak kena jaga dekat bahagian ini, subjek kognitif psikologi lah. Apa yang kita nak kena jaga dalam waktu kita panik ialah anterior cingulate gyrus, basal ganglia, amygdala, hippocampus. So kita jaga empat bahagian otak kita ni, anterior cingulate gyrus, basal ganglia, amygdala dan juga hippocampus kita. Okay. Nampak tak? Gambar otak. Tu bahagian otak dia lah. So tu bahagian otak dia yang kita kena jaga. So macam mana nak jaga otak? Saya ada sebutkan beberapa pemakanan yang bagus. Contohnya kita ambil real food. Elakkan makanan-makanan yang bergula kerana ia akan mengganggu kita punya DNA sistem tubuh dan juga otak kita. Dan juga elakkan dia guna karbo-karbo yang orang kata simple karbo macam tepung gandum, nasi putih dan sebagainya. Bukan makanan-makanan yang lebih real food. Okay, macam Faiz Pansuri duduk asrama, saya tak tahu lah, mungkin ada banyak bekalan Maggi. So sebenarnya Maggi tu tak bagus. Dia contribute kepada rasa panik dan worry ya sebenarnya. Okay. So tadi saya tunjuk apa yang saya share. So first kali saya cakap pasal transition curve yang mana bila kita berada dalam apa sahaja ujian, tak kira lah COVID ke tak COVID ke, so kita akan respon dengan emosi dulu. Kita akan respon dengan emosi, kita akan rasa terkejut, kita rasa panik dan kita cuba deny. So ini adalah fasa-fasa emosi. Kemudian kita berada dalam penerimaan, awareness dan juga acceptance. Bila kita dah accept, kalau PKP dilanjutkan bolehlah amal. Semestinya Hassan, kadang-kadang dalam hidup manusia ni kita pun sendiri ada ujian diri kita, so kita boleh gunakan juga. Dan yang terakhir ialah fasa-fasa integration. Maksudnya fasa-fasa kita nak jadi manusia lebih hebat, manusia lebih orang kata ada kekuatan diri yang luar biasa hebat. Okay. So lepas tu saya cerita macam mana kita nak kontrol panik kita. Kita harus kontrol, sebab kita kena kontrol abah kita, iaitu anterior cingulate gyrus kita, basal ganglia, amygdala dan juga hippocampus kita. Okay, bagus Fahada, macam Fahada Aryani, macam ke kacang, walnut, almond, bijiran, berries, blueberry sangat bagus untuk otak. Ya, betul. Okay, makan makanan real food. Elakkan makanan-makanan yang tak real lah, makanan proses dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali saya share tentang
akronim macam mana kita nak mengawal diri kita dalam waktu-waktu dilanda ujian dan menjadikan diri kita hebat, ambillah akronim CINTA. Circle kita, apakah circle kita ni circle yang menggunakan emosi lebih meroyan atau sama-sama mengajak kita ke arah kebaikan. So dalam teori Albert Bandura, kita akan tiru. Perbuatan kita ni akan ada mengalami proses peniruan, modeling teknik. So siapa yang kita nak modelkan walaupun kita berada dalam fasa-fasa ujian? I ialah inner circle ataupun bukan inner circle, maksudnya inner being kita, roh kita, mindset kita, emosi kita, hati kita, macam mana kita kenal apakah status keadaan benda-benda tu semua dalam waktu ujian ni. Dan juga T ialah tinggi vibration. Kita kena kekalkan vibrasi yang tinggi dengan emosi seperti love, joy, happy. So kena kekalkan benda tu. Dan yang terakhir ialah actualization. Barulah kita dapat actualize diri kita. Manusia, orang kata manusia yang hebat. Manusia yang hebat ni macam mana dia fikirkan orang, dia fikirkan apa lagi dia nak memberi manfaat kepada ramai orang, apa yang dia fokus. Dia nak bahagia, dia nak tenang, dia boleh beradaptasi, dia ada resilient status yang bagus dan dia beri manfaat. Okay? Itu je. Ada soalan tak? Dah share dah satu jam dah. Habis dah. Ada soalan ke? Terima kasih semua yang bersama dengan saya. Siti Islinda, Hassan Nawawi dari Sabah, Fahad Aryani, KL kan? Adilan di Thailand. Madilan masih lagi di Thailand ke? Thank you Emma. Thank you Faiz, Sarah. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan sesi conclusion. So, saya harap pelajar-pelajar saya ataupun sahabat-sahabat saya di luar ni kekalkan berada dalam positive mode sehingga pegang remote control kita sendiri, mainkan channel apa yang kita nak main. Pilih TV apa yang kita tengok. Apa, kalau kita selalu tengok drama, sinetron, ini adalah drama-drama yang emosi dan jarang membuat kita berfikir yang ada hikmah. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita ni cepat meroyan, orang kata lepas tu berfikir guna emosi. Kita selalu tengok drama-drama yang penuh emosi, filem-filem yang penuh emosi, sinetron dan semua tu kan. Jadi kita elakkanlah benda tu, berada dalam circle yang bagus. So contohnya circle yang bagus ialah saya share satu group, iaitu group Dr. Rizal Abu Bakar, Your Best Life Now. Your Best Life Now. Boleh duduk dalam group tu, insyaAllah. Memang best, nanti boleh dengar ada dua, tiga, banyak perkongsian dan akan membuatkan kita lebih hebat dalam hidup kita, insyaAllah. Kedua, apabila tuan-tuan dan cikpuan dah mengikuti live ini, boleh buat posting di Facebook atas perkongsian yang saya share. Saya akan tengok posting mana yang terbaik, saya akan pilih tiga dan saya akan berikan hadiah. Hadiah ni apa? Kata rahsia lah. Tiga posting yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan hadiah. Okay? Dan yang terakhir tadi, akronim CINTA, circle, inner, tinggi, orang kata nafas, kawalkan nafas kita, tinggi vibration dan actualization, itulah bagaimana kita nak kawal kita punya emosi dalam waktu panik, tidak tenang dan apa saja bila kita dilanda masalah dan ujian. Tak ada soalan ya? Terima kasih Diana. Okay, kalau anak ada speech delay, kalau laki Diana, laki ni biasa dia punya komunikasi atau pembentukan otak di bahagian language dia agak lambat berbanding perempuan. Sebab tu kalau kita tengok orang perempuan ni bahasa dia banyak ataupun dia cepat bercakap berbanding dengan lelaki. Saya tak tahu anak Diana laki ke atau perempuan. Tapi kalau lelaki biasanya dia akan fully develop dalam usia 4 ke 5 tahun. Kalau perempuan, dia biasanya 2-3 tahun. So, you kena kira perkataan yang anak you gunakan. Okay? Contoh, katalah sehari you asyik tengok dia pakai guna perkataan sama je. Dia susah nak ekspreskan sesuatu benda, so you ajar dia. Caranya ialah, you bercakap, contohnya dia nak cakap pasal kertas lah. Kertas.
So you suruh dia tengok bibir you, dia cakap kertas. Lepas tu you ambil tangan dia, pegang, letak kat bibir Diana. Diana sebut kertas. So tunjuklah. Kertas. Kertas. Kemudian Diana minta dia pegang tangan ni, letakkan kan kat bibir dia, suruh dia sebut kertas. Kertas. So ajar dia satu hari macam 5 words baru, insyaAllah lama-lama akan develop dengan baiklah. Di samping dia kena jaga pemakanan dia untuk anak-anak ni, neuron system dia sangat bagus dan orang kata mudah dibentuk, neurotransmitter pun mudah terbentuk. Jadi boleh develop lah daripada kecil, insyaAllah. Ada ke soalan-soalan lain? Tak ada ya? Terima kasih bersama saya 1 jam. Agak lama kalau dalam kelas 3 jam kan. So dalam live ni sejam. Terima kasih Eli Molly, Nia bin Amri. Eli sihat? Eli kerja ke? Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. So tolong share apa yang you all dapat. Saya akan pilih 3 menang nanti tag saya. Saya lihat Idris dan kalau tak boleh tag, boleh PM saya di Messenger. Untuk saya tengok posting tuan-tuan dan cikguan, posting yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan 3 hadiah. Untuk 3 orang sahaja hadiahnya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Oh, sebelum saya lupa, hari Ahad jam 2:30 petang saya akan bersama. Alhamdulillah Dr. Rizal Abu Bakar setuju untuk bersama dengan saya dalam live di Facebook saya dan juga Facebook beliau. Dia akan berkongsi tentang nutritional psychology. Nutritional psychology, okay, bersama dengan Dr. Rizal. So you all kalau ada macam banyak persoalan boleh tanya juga Dr. Rizal, okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tak tahu nak tutup ni kat mana. Ha? Okay sekarang. Okay sekarang. Quiz, oh tak ada quiz, siapa yang buat posting? Terima kasih semua. Bang Acik tak tahu macam mana nak end kan benda ni. Di bakar kat bawah je lah. Ambil jagung kita bakar kat bawah.